Jadi guys, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian tempat biasa di mana aku top up ya guys ya, yaitu di Adeptus Shop. Kalian bisa akses store-nya lewat Instagram. Kalian yang mau top up langsung aja ke Adeptus Shop, linknya di deskripsi. Yo guys, balik lagi channel aku. Jadi hari ini Genshin Impact ada event baru, yaitu Merekah kali kedua. Di sini kalian bisa mendapatkan kostum Lisa sebagai rewardnya dengan cara selesaikan seluruh stage tantangan, dan semua tantangan yang kalian selesaikan itu total skornya harus minimal 10.000 ya guys ya. Nah, di sini stage-nya itu kebuka setiap hari guys. Jadi untuk hari pertama kita kerjakan dulu yang bagian pertama, yaitu namaku Violet. Jadi setelah kalian menyelesaikan misi pembuka, kalian teleport aja ke Mautima Forest. Oh ya, prasyaratnya kalian minimal mesti AR20, dan event ini bakal terbuka setelah kalian menyelesaikan quest Arkona, lagu naga kebebasan, dan quest dunia pekerjaan yang merepotkan. Pokoknya yang lagu naga kebebasan ini, quest Arkon Mondstadt, dan pekerjaan yang merepotkan ini kayaknya Sumeru kalau nggak salah ya guys ya. Oke, di sini kita langsung mulai aja. Di sini merupakan event battle ya guys ya. Jadi kita bisa pilih party sesuai yang kita mau, dan di sini kalian bisa tentuin sendiri tingkat kesulitannya. Semakin sulit stage yang kalian tentukan, semakin banyak juga poin yang kalian bisa dapatkan. Oke, di sini aku udah tentuin party aku sendiri, dan jangan lupa dipilih skillnya tergantung yang party kalian pilih ya guys ya. Oke, di sini kita langsung mulai aja.見切りました。風の行く先を。
Oke guys, di sini kita udah menyelesaikan babak satunya dan di sini minimal kalian mesti capai skor 8000 untuk mendapatkan semua reward. Jadi guys, sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye bye.